sampai rugi ya, dia bisa memecah ratusan juta ringgit dari modal dia berjaga-jaga. Di mana syarikat itu dikatakan aktif, memadai aktiviti itu ya di Pulau Pinang selain ada cawangan di beberapa negeri termasuk Selangor, Kedah, Terengganu dengan Sarawak dan seorang mangsa Muhammad Aslan Azhar 36 tahun yang rugi lebih RM90,000. Dakwa mula memuat turun aplikasi itu dan menggunakannya selepas dia berkenal oleh seorang kawan pada tahun 2021. Membuat pembelian baucer mengikut nilai yang ditetapkan sebagai contoh RM800 dan akan dapat mata ganjaran serta subsidi baucer. Dan baucer itu boleh digunakan di mana-mana premis perniagaan dan sesen minyong hak disenaraikan dalam aplikasi. Jadi katanya pada mulanya memang tak masalah menggunakan aplikasi itu sehingga pada awal tahun lepas ya akaun dibekukan dan dia dapat menembus balik duit aplikasi itu dan apabila dia bertanya dari syarikat ya, dia semua dakwa yang bersifat setara kerana nanti dana dari syarikat luar negara. Aplikasi dapat digunakan balik sehingga dibekukan sekali lagi pada April dan dia dapat menembus semula duitnya sampai ke hari kah. Jadi hati-hati berjaga-jaga ya untuk rakan-rakan semua. Kiranya semua di flower untuk terlibat sama ya dalam membeli voucher melalui aplikasi dalam talian barang yang boleh digunakan untuk membeli barangan di premis terpilih dan untuk mengisi minyak apa semua boleh berjimat sampai 50%.